Sementara pemirsa, dua kereta LRT Jabodebek, jurusan Cibubur Cawang bertabrakan dalam tahap uji coba di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Penyebab pasti kecelakaan yang mengakibatkan kedua kereta mengalami kerusakan belum diketahui. Beginilah kondisi gerbong LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang yang bertabrakan saat tahap uji coba di kawasan Muncul Cipayung Jakarta Timur, tepatnya di atas tol Jagorawi, kilometer 12.600. Nampak kedua gerbong LRT mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Selain itu, petugas terkait juga terlihat sudah berada di lokasi untuk mengecek gerbong LRT. Petugas pun menutupi gerbong yang bertabrakan menggunakan terpal. Warga setempat mengatakan dirinya terkejut saat mendengar suara dentuman yang cukup keras. Warga langsung berlari ke pinggir tol untuk melihatnya. LRT yang tabrakan. Oh, itu bunyinya keras, Bang? Lumayan. Oh, seperti bunyi apa, Bang? Ya, der gitu. Kayak ledakan gitu ya? Iya. Kalau pas kejadian di mana, Bang? Pas kejadian saya ada di bawahnya, di belakang. Oh, di bawahnya. Ya. Meski demikian, hingga Senin sore, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan LRT tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.